dah lama dah Suhaib bagi tahu, awal sebulan kau tu bagi tahu tahu tarikh semua. Saya dah jelaskan dia, saya dah tengok balik jadual saya, saya cakap app untuk dia datang sebab mega spontan. Kalau aku tersingkir awal. Assalamualaikum semua, bersama Dating Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal akhirnya Mamat buka mulut sebab Jeb tak datang ke perkahwinan Shuib. Apa ceritanya? Kalau ingat lagi, waktu pelawak Shuib berkahwin dengan wanita pilihan hati dia, Wati Hanafiah baru-baru ini, nama kawan-kawan pelawak dia pun naik juga. Antaranya Jeb dan juga Mamat yang dikatakan tak datang majlis perkahwinan si Shuib kali kedua ni. Kalau pasal Jeb tu, Dating Kau ni tak pastilah betul ke tidak. Tapi pasal Mamat memang betul lah sebab dia sendiri kongsi perkara tu. Dalam interview dengan Astro Gempak, Mamat sendiri mohon maaf tapi pada masa yang sama bagi tahu dia ada telefon Shuib untuk bagi tahu perkara tu sendiri dan dah pun ucap tahniah dekat kawan baik dia tu. Tapi mungkin korang cuma dengar cerita je dan belum tengok lagi videonya. Jadi dekat sini Dating Connie nak share apa yang keluar dari mulut Mamat sendiri supaya tak ada yang salah faham. Kenapa Jeb tidak hadir di majlis perkahwinan tersebut? So macam Mamat sini macam mana? Apa yang Mamat boleh katakan mengenai perkara tersebut? Soalan ni saya tak boleh jawab. Saya tak ada jawapan. Komitmen lah. Mungkin komitmen lah. Benda ni saya tak dapat jawab sebab bukan saya kahwin. Saya tak tahu siapa dia jemput. Dalam pada itu, Mamat juga sempat imbas kembali kenangan waktu Shuib dengan arwah Siti Sarah dulu. Dan tak ada dalam video ni, tapi Mamat sendiri baru-baru ni ada kongsi cerita yang duit dia kahwin, Shuib lah dulu orangnya yang tolong dia. Saya masih ingat 10 jambang bunga ros saya beri pada arwah ketika itu. Masa saya datang, arwah menangis. Kemudian masa saya kahwin dulu, Shuib pernah beri saya duit. Terima kasih Shuib, beribu dikasih. Terima kasih. Saya tak dapat nak hadir. Selamat pengantin baru buat Shuib. Saya doakan berkekalan hingga ke syurga. Baik, itu je lah yang Dating Connie nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Bye. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.